Vietnam dia famous dengan banh mi, macam Subway punya style sandwich, roti sandwich. Roti sandwich Vietnam ni sebenarnya diilhamkan daripada semasa penjajahan Perancis lagi, di mana Perancis bawa masuk dia punya style of makanan, and then orang Vietnam cuba adapt dengan dia orang punya style of makanan dia orang, and then dia buat cara dia orang dengan ulam, dengan sayur-sayur dan juga makanan daging yang sesuai dengan dia orang lah. Dia punya significant punya feature ialah baguette tu. Baguette punya roti tu memang jenis keras. Dia tak macam yang macam roti slice yang standard kedai dunia ke, tak ada. Dia lain sikit. So macam kita tengok kedai roti, tak semua kedai roti yang ada kat Malaysia ni ada jual macam tu, memang tak ada. Sebab dia punya karakter dia berbeza sikit. Dalam dia lembut tapi di luar dia keras. Tapi yang tu memang bagus lah. Maksudnya roti tu memang sangat-sangat bagi saya makanan-makanan sihat lah. Kiranya dia tak ada dari segi menggunakan minyak yang banyak. Jadi kira sandwich lah. Dia lebih, that's why orang dia lebih slim ataupun lebih kurus pada orang kita, sebab dia punya dietary seharian dia ada makan-makan roti, ada makan noodles dan nasi, tapi dia variasi. Dia tak macam kita. Kita macam kita ni pada pagi sampai malam semua yang banyak berminyak. So itu yang jadi masalah. Even dalam nasi pun ada gula. So that's why kita tak nampak, tapi kita dah tahu macam oh punya nasi pun ada gula. Belum cerita pasal air yang ada gula lagi apa semua. Dengan dalam masakan apa semua lagi. Memang kebanyakan di Vietnam ni kedai makan yang saya tengok dia orang jual banyak kepada noodle soup, itu pho tu, dan juga banh mi tu, roti sandwich macam baguette ni style tu. Nasi tu ada, tapi dia kira macam salah satu option kepada noodles dan kepada roti tu je. Tapi memang that's why dia orang lebih dynamic bagi saya, lebih ada variasi lah, ada variasi untuk dia orang tukar-tukar makanan. Dia sangat-sangat senang nak jumpa banh mi ni, orang yang menjual banh mi ataupun roti baguette sandwich ni. Tapi masalah macam kita sebagai orang Malaysia yang jenis, kalau macam orang Muslim susah sikit lah, sebab dia banyak menggunakan apa ni, inti sebagai daging ayam, daging yang tidak halal lah untuk kita. Jadi kalau di jalan Malaysia tu, dia memang ada yang jual secara halal kat situ, dengan lauk macam penuh telur, ayam dengan daging jugalah. Tapi kalau di tempat lain, saya minta maaf, memang susah sikit lah, sebab semua yang seller banh mi ni kebanyakan dia orang Vietnam yang bukan Muslim lah. Okay, harga banh mi ni range dalam lebih kurang ada sampai 3.5 ringgit ataupun 4 ringgit sampai ke 8 ringgit macam tu lah, bergantung kepada ingredient yang kita nak macam tu. Bergantung kepada, kalau macam tepi jalan dia murah sikit, tapi kalau macam dalam kedai dia mahal sikit, dia sampai RM10 pun ada. Macam yang banh mi ni, macam biasalah customer kalau macam kita nak, kita boleh pilih lauk apa kita nak. Sebab contohnya ayam dengan telur saja ke, telur dengan daging ke. So variasi tu kita boleh tukar-tukar. Dari segi sayur pun kita boleh pilih sendiri mana-mana yang kita nak. Banh mi tak ada yang dah prepared, memang semua yang made to order. Besar dia punya ni portion. Ada yang sikit-sikit, tapi masih lagi banyak lah kiranya. Macam dah kita potong dua, kedai makan halal di sana agak mahal sikit lah. So itu yang option kita ada, paksalah untuk itu.